Masalah yang umum terjadi pada kulit adalah jerawat. Jerawat merupakan benjolan berwarna merah yang muncul di permukaan kulit. Jerawat, jika diraba, akan terasa sakit. Sakit yang timbul saat memegang jerawat disebabkan karena peradangan yang sedang terjadi. Jerawat yang meradang memang menampilkan warna yang merah merona pada kulit. Di sisi itu untuk menghindari kerusakan jaringan kulit ada baiknya saat meradang jerawat cukup dioleskan krim khusus jerawat agar segera mengempis. Untuk jenisnya sendiri jerawat juga terdiri dari beberapa jenis yaitu jerawat pasir adalah jerawat yang berukuran kecil namun tumbuh dalam jumlah yang banyak disebut jerawat pasir karena saat diraba jerawat akan langsung terasa banyak jumlahnya. Baca juga Cara menghilangkan jerawat pasir dengan cepat. Jerawat biasa yaitu jerawat berukuran menengah dan berwarna merah. Jerawat batu yaitu jerawat yang berukuran besar, kadang bernanah, dan jumlah yang muncul di wajah banyak. Untuk penyembuhan, jerawat batu memerlukan bantuan dari dokter kulit agar dapat segera dilakukan penyembuhan. Baca juga penyebab jerawat batu. Jenis jerawat yang muncul di wajah kadang juga dipengaruhi oleh faktor genetik, di mana riwayat keluarga juga ikut andil dalam munculnya jerawat di wajah. Perawatan wajah berjerawat dan berminyak secara alami macam-macam jenis jerawat. Cara menghilangkan jerawat secara alami dan cepat jaringan kulit yang ditumbuhi oleh jerawat bisa saja mengalami kerusakan seperti bopeng pada kulit. Bopeng ditandai dengan adanya lubang pada kulit baik dalam maupun sedang. Bopeng pada kulit yang berjerawat terjadi akibat jerawat yang dipencet oleh tangan. Akibatnya meninggalkan bopeng pada kulit. Bopeng pada kulit wajah sama sekali tidak bisa disembuhkan karena bersifat permanen. Jadi bopeng pada wajah hanya bisa disamarkan dengan menggunakan bantuan make up. Kehadiran jerawat ini, meskipun hanya satu, kadang dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi sebagian orang, terutama wanita. Setiap wanita pasti ingin memiliki kulit wajah yang bersih dan bebas dari jerawat. Namun, berbagai faktor dapat membuat harapan tersebut sirna. Jika jerawat sudah muncul di wajah, maka langkah yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana cara mencegah jerawat agar tidak menyebar. Takutnya jerawat yang ada menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Nah berikut ini ulasannya untuk Anda. 1. Membersihkan wajah Membersihkan wajah diperlukan untuk membuang debu dan minyak yang menempel pada wajah. Membersihkan wajah dianjurkan sebanyak dua kali dalam sehari yakni waktu pagi hari dan sore hari. Pembersihan wajah yang benar tidak hanya mencegah penyebaran jerawat namun juga mencegah timbulnya jerawat pada wajah. Adapun baiknya sesaat sebelum membersihkan wajah, wajah diberi uap terlebih dahulu untuk membuka pori-pori wajah. Baru setelah itu wajah dibersihkan dengan perlahan-lahan dari bawah ke atas dan bilas dengan air. Terakhir bilas dengan air dingin yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran pori-pori pada wajah. Pembersih wajah alami dan cara menggunakannya, cara mencuci wajah yang benar untuk kulit berjerawat. 2. Makanan yang sehat. Makanan memberikan cerminan pada kulit. Sebagaimana tubuh memerlukan makanan untuk energi, kulit juga membutuhkan makanan untuk nutrisi. Jika selama ini Anda hanya berpikir bahwa menutrisi kulit harus dari luar, namun ternyata kulit juga butuh asupan dari dalam. Makanan yang sehat memberikan nutrisi yang cukup untuk kulit beregenerasi. Sehingga kulit yang beregenerasi dengan sempurna dapat membantu untuk mencerahkan kulit dan tampak kenyal. Contoh makanan yang sehat untuk kulit adalah makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Untuk vitamin sendiri Anda bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayuran kaya akan antioksidan yang dapat melawan radikal bebas penyebab kerutan dini pada kulit. Nah, sering mengonsumsi sayur dan buah membantu untuk mencegah penyebaran jerawat pada kulit wajah. Makanan, penghilang jerawat, makanan, penyebab jerawat di wajah muncul terus tiga: olahraga. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran jerawat secara alami adalah dengan olahraga yang teratur. Olahraga merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Imbasnya, peredaran darah yang lancar akan membantu untuk mencerahkan kulit dari dalam dan mencegah penuaan dini pada kulit. Beberapa gerakan olahraga juga membantu untuk mengencangkan kulit wajah. Anda bisa memilih berbagai jenis olahraga yang dirasa cocok untuk Anda, salah satunya adalah yoga. Yoga merupakan olahraga yang banyak membantu untuk perbaikan sistem tubuh, awet muda dan mengencangkan kulit. Selain murah olahraga yoga ini juga tidak memerlukan ruangan yang cukup besar. Gerakan-gerakan di yoga dapat membantu untuk melenturkan kulit. Jika Anda tertarik Anda bisa mencobanya di rumah. 4. Hindari kosmetik yang tebal. Bagi wanita kosmetik, merupakan perlengkapan yang wajib sebelum bepergian keluar rumah. Kosmetik sebenarnya memiliki fungsi yang sama, namun pengaplikasiannya yang berbeda, di mana setiap orang memiliki tipe jenis kulit yang berbeda. Ada yang normal, kering, berminyak, dan kombinasi. Syaratnya untuk mencegah penyebaran jerawat adalah mengetahui jenis kulit terlebih dahulu. Jika sudah tahu maka Anda dapat memilih produk kosmetik yang cocok untuk jenis kulit. Namun selama jerawat masih ada, baiknya tetap hindari untuk menggunakan kosmetik yang tebal. Karena kosmetik yang tebal dapat mengakibatkan pori-pori di wajah tersumbat sehingga dapat menimbulkan jerawat yang baru. Jika masih ingin menggunakan kosmetik, pakailah tipis sehingga terkesan alami. Daftar kosmetik untuk wajah berjerawat, foundation untuk kulit berjerawat, cara menghilangkan jerawat akibat salah kosmetik. 5. Pilih produk yang cocok. Setiap produk direkomendasikan untuk setiap jenis kulit dan biasanya di kemasan akan ditulis bahwa produk tersebut cocok untuk jenis kulit tertentu. Di sini, sebagai konsumen, kita harus lebih teliti dan pintar dalam memilih produk. Jangan sampai salah dalam memilih produk yang kemudian berimbas pada munculnya jerawat, sehingga menjadi lebih banyak timbul di wajah. Produk yang direkomendasikan untuk kulit kering tidak cocok untuk kulit berminyak karena justru akan membuat kondisi wajah semakin berminyak. Begitu juga, untuk kulit berminyak tidak cocok untuk kulit kering karena kulit akan menjadi semakin kering. Sedangkan untuk jenis kulit normal ada baiknya untuk memilih produk yang memang direkomendasikan untuk kulit yang normal. Dengan cerdas dalam memilih produk akan mencegah penyebaran jerawat dengan cepat. 6. Jangan memencet jerawat. Selanjutnya untuk mencegah penyebaran jerawat pada wajah adalah dengan tidak memencet jerawat dengan menggunakan tangan. Anggapan yang berkembang selam ini menyatakan bahwa dengan memencet jerawat akan mempercepat proses penyembuhan. Hal ini terjadi karena jerawat saat dipencet akan mengeluarkan butiran berupa nasi yang menandakan peradangan akan berhenti. Namun, tahukah Anda bahwa memencet jerawat akan mengakibatkan cairan di dalam jerawat keluar dan merembes pada kulit wajah yang lainnya? Bisa jadi hal ini akan memudahkan munculnya jerawat baru pada kulit yang sebelumnya bebas jerawat. Ditambah memencet jerawat juga bisa mengakibatkan infeksi pada jerawat. Bahaya memencet jerawat, cara menghilangkan bekas jerawat akibat dipencet FV, akibat jerawat dipencet 7. Mengelola stres. Faktor munculnya jerawat di wajah berikutnya adalah stres. Stres merupakan perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Dampak stres juga ikut mempengaruhi kulit wajah seseorang. Orang yang sedang dilanda stres lebih mudah untuk berjerawat. Di samping itu, jerawat yang sudah ada juga bisa menjadi lebih banyak dari sebelumnya jika rasa stres masih tetap berlanjut. Jika Anda merasa stres ada baiknya untuk berhenti sampai tubuh dan perasaan Anda merasa siap untuk melakukannya lagi. 8. Bersihkan Makeup Setelah bermakai rapria sepanjang hari kadang pada saat malam pulang ke rumah banyak wanita yang merasa letih. Jadi begitu tiba di rumah langsung memilih tidur. Padahal salah satu kebiasaan buruk ini dapat mempercepat penyebaran jerawat. Baiknya sebelum tidur bersihkan makeup secara sempurna baru kemudian memilih untuk tidur malam hingga pagi hari. Nah, itulah beberapa cara alami yang dapat Anda lakukan untuk membantu mencegah penyebaran jerawat pada kulit wajah. Jika artikel ini bermanfaat, mohon di-share.